punya jauh nak dapatkan ibadah sembahyang. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, dia dapat duduk di bumi saja. Allah perintahkan melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bawa wahyu, bagi tahu kat Nabi Muhammad. Kena puasa. Kena tutup aurat. Kena buat itu, kena buat ini. Kena menunaikan haji. Semua itu melalui perantaraan malaikat. Tapi kali ini, untuk dapatkan ibadah sembahyang, Nabi Muhammad kena sendiri naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan betapa hebatnya ibadah sembahyang. Baik, sebelum kita pergi kepada perintah sembahyang lima waktu sehari semalam, kita sentuh dulu tafsir mimpi. Baru-baru ini ada beberapa orang, bukan baru jugalah, dah sebulan dua bulan lah, bertanyakan kepada saya tafsir mimpi-mimpi berikut. Ada satu orang, dia mimpi rambut dia luruh. Kalau mimpi rambut luruh ni, maksud dia orang tu dia tengah ada masalah. Biasanya macam itu. Yang kedua, satu orang yang lain, dia mimpi nampak lipan. Dia rasa takut dengan lipan ni, tapi dia tangkap lipan tadi dan dia buang bisa lipan. Sungguh pun begitu, dia tak bunuh lipan tu. Ini apa maksud dia? Maksud dia, orang ini dia ada satu orang yang tak senang dengan dia, dan orang ni perempuan. Ada satu orang perempuan tak senang dengan dia. Tak tahu apa sebab. Adalah sebab-sebab dia kan, tapi kita tak tahu. Sungguh pun begitu, orang yang mimpi ni tadi, dia berjaya menghadapi, menangani perempuan yang nak buat naya dekat dia ni. Dalam, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang berhemah. Itu maksudnya, mimpi lipan. Yang ketiga, satu orang perempuan, dia kata dia selalu mimpi suami dia kahwin lain. Sampaikan dalam mimpi tu dia menangis. Menangis punya lama. Bila terjaga daripada mimpi pun, dia duduk rasa menangis lagi. Selalu mimpi. Dia tanya apa maksud dia. Mimpi dia ini tak ada maksud. Yang tu mimpi disebabkan keadaan dia sehari-hari. Bukan semua mimpi ni dia ada maksud. Ada mimpi yang tak payah tafsir. Bukan semua mimpi dia kena takdir. Sebelum ini dulu ada satu orang wanita juga, dia mimpi suami dia kahwin 4 kali. Kata, apa maksud suami saya kahwin 4 kali? Maksud dia suami dia akan dapat keuntungan, sama ada dinaikkan pangkat ataupun berniaga maju ataupun dapat duit lebih. Itu maksud dia. Jadi mimpi kita ni, dia tak sama takbir dia tu. Ada satu orang, ni lelaki perempuan saya tak tahu, dia mimpi pakai baju putih. Dia mimpi semua pakai putih. Jadi dia risau, dia takut mati. Sebenarnya mimpi pakai baju putih bukan maksud mati. Dia maksud dari segi keagamaan orang itu dia bertambah baik. Dia tak tahu, tak pergi mimpi dia rasa takut. Dia kata nak mati dah aku ni. Tiap-tiap hari duk risau, berbulan-bulan lah. Duk risau, risau, risau. Rupa-rupanya mimpi keagamaan dia bertambah baik. Betul lah kot, sebab dia risau nak mati itu tadi, dia pun banyak sembahyang lah kot. Boleh jadilah. Tapi maksud mimpi tu keagamaan dia bertambah baik, bukan dia nak mati. Kemudian ada satu mimpi yang ni saya tak berjaya takbirkan. Yang mimpi ni pun 2 bulan juga rasanya. Satu orang dia mimpi, dia nampak satu helai kain. Kain yang jarang. Kemudian ada gambar mata. Gambar mata ni jatuh daripada langit. Jatuh sekali dengan sebuah buku. Gambar mata jatuh dengan buku. Masa tu dia duduk dalam satu bilik. Dalam bilik tu penuh air laut. Air laut ni naik tinggi sampai ke tingkap. Lama kelamaan air laut ni dia makin turun. Turun, 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 turun. Lalai berhenti. Apabila air laut berhenti, dia tengok ramai orang lelaki duduk tepi laut. Duduk korek cari kerang. Dia tanya apa tafsir dia. Dia pun cuba carilah. 2 bulan cari tak jumpa. Lalai jawab tak jumpa. Tak tahu apa tafsir dia. Begitulah. Antara beberapa mimpi, antaranya ada yang berjaya ditafsirkan dan ada yang tak berjaya ditafsirkan. Wallahu a'lam. Satu ni. Hello, tanya. Dia mimpi suami dia meninggal. Suami dia balik pun balik. Tak cakap ke apa lah semua. Dia bawa dia anak. Semua kebun.
Tak dapat. Nak kena penuh. Buat balik. Suami yang balik. Dekat boleh jangan senyum. Bawa anak nanti dia pergi. Ya, sekali. Bawa anak. Tu kadang-kadang maksud dia anak tu nak mati. Tak tahu lah. Itu dia tu. Takut satu lah. Dia buat boleh jangan senyum sini. Buat. Takutlah macam tu kan? Tak tahu lah. Dia tak tahu. Tengok gaya ni. Dekat apa ni yang gelap semua. Dia nyanyi lah. Dia tak dekat. Dia tak dekat. Dia tak dekat lah. Baik. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Nabi Muhammad dia dapat perintah semayang 50 waktu. Apakah dia punya bukti? Kita cakap kena ada bukti. Antara buktinya ialah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad, maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepada aku sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Mula-mula tu 50 waktu. Kalau Nabi Muhammad tak minta kurang jenuh kita nak buat. Sebab yang 5 waktu pun rasa-rasa macam tak larat lah. Kecuali orang-orang yang mencintai. Sampai satu peringkat setengah orang ni dia dah cinta dengan sembahyang. Dia semayang tu dia rasa seronok. Yang tu lebih 5 waktu bagi pun tak apa. Dulu saya ada berkawan dengan sekumpulan orang tabligh. Jadi di mereka sampaikan sebuah cerita. Cerita tu tak tahulah sandaran dia dari mana. Tapi cerita dia lebih kurang beginilah. Bila Nabi Muhammad kata asal dia semayang ni 50 waktu. Dia minta kurang dah sampailah 5 waktu. Kononnya sahabat Nabi tanya. Loh, kenapa kamu minta kurang? Awak tak terima 50 terus. Rupanya sahabat Nabi dia nak 50. Ya? Tapi Nabi minta kurang. Tu cerita ni lah dalam kalangan ahli tabligh dulu. Tak tahulah sandaran dia di mana. Itu satu bukti. Bukti yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kami naik. Maksud dia Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril. Kemudian kami naik sehingga aku mendengar goresan pena. Kalam menulis. Kalam ni dia tulis apa yang akan berlaku kan. Kita tak tahulah kalam ni macam mana di langit sana tu. Lalu Allah mewajibkan 50 solat atas umatku. Kemudian aku pulang dengan membawa kewajipan tersebut. Satu hadis riwayat Imam Muslim, satu hadis riwayat Imam Bukhari rasa-rasanya cukup sangat dah. Sebab dua-dua imam ni memang riwayat hadis yang sahih-sahih belakang.